Hello? Abhi? Let's do it. Suzuki Espresso 2023, City Car bergaya SUV untuk anak muda. PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, akhirnya resmi memasukkan Suzuki Espresso 2023 di pasar mobil tanah air. Ia didaulat sebagai City Car bergaya SUV untuk anak muda. Suzuki Indonesia terus mengamati tren pasar yang berkembang. Kini pembeli mobil semakin berusia belia, dan produk bernama Suzuki Espresso ini didaulat oleh PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, sebagai produknya anak muda. Ada beberapa alasan khusus mengapa Suzuki Espresso tidak atau mungkin belum dirakit di Indonesia. Pertama adalah SIS ingin tahu terlebih dulu potensi mobil ini di pasar. Kedua, Suzuki lebih fokus merakit R3, APV, Carry, dan XL7. Tapi bukan tidak mungkin produk ini akan CKD nantinya. Kini tiba saatnya Car 2 Channel melakukan review terhadap Suzuki Espresso 2023. Seberapa menarik ia dan apakah resepnya mampu menarik minat pembeli muda seperti yang ditargetkan? Mari simak videonya. Eksterior Suzuki Espresso 2023. Eksterior depan Suzuki Espresso 2023 kental dengan aura SUV. Hal itu terlihat dari paduan grille depan dengan aksen kotak-kotak 4 buah yang memberi kesan kokoh bak SUV kompak andalan Suzuki yakni Jimny. Air dam besar di bawah grille juga diberi warna hitam agar kesan macho makin mencuat. Sayangnya lampu utama alias headlamp masih menganut bohlam biasa, belum LED, light emitting diode. Tampilan samping dan tampilan belakang. Di bagian eksterior samping, cladding berwarna hitam disematkan di atas fender depan dan belakang hingga di sisi pintu. Rumah spion sewarna bodi turut menyemarakkan tampilan eksterior sampingnya, meski sayangnya spion tersebut pengaturannya belum elektrik. Di bagian buritan kesan macho tetap terasa dengan penggunaan bumper warna hitam. Meski tidak terdapat wiper belakang tetapi kaca belakang mobil ini sudah disematkan defogger agar tidak terjadi embun. Satu lagi yang patut disayangkan adalah pintu belakang ini tak terdapat handle luar untuk membuka pintu dari luar. Interior Suzuki Espresso 2023. Kursi depan Suzuki Espresso ini seperti yang terlihat di foto sandaran kepalanya model fixed sehingga tidak dapat diatur ketinggiannya. Busa joknya juga terasa keras saat diduduki. Mungkin cocok untuk konsumen di India, tetapi menurut kami hal ini kurang cocok untuk konsumen di Indonesia. Tapi yang patut untuk dibanggakan adalah kelegaan kabinnya, baik di bagian depan maupun bagian belakang. Kursi belakangnya pun sama kerasnya, bila dibandingkan dengan yang ada di kompetitor semisal Daihatsu Ayla, Toyota Agya, hingga Honda Brio. Lingkar kemudi dari Suzuki Espresso ini terasa ringan saat diputar, sebab mobil ini sudah mengadopsi sistem electronic power steering yang membuat setir terasa ringan, hal ini dapat membantu Anda saat hendak parkir. Setir ini tidak bisa diatur baik tinggi rendahnya maupun jangkauannya, maju mundur. Posisi duduknya sendiri terasa agak tinggi. Seolah mencirikan mobil ini hadir sebagai mini SUV yang mampu diandalkan di perkotaan. Panel instrumen. Warna oranye dari panel instrumen Suzuki Espresso dapat terlihat jelas di bawah sinar matahari sekaligus membuatnya tidak menyilaukan di malam hari, dan memberi aura menyenangkan di kabin.
tidak tersedia takometer untuk memantau putaran mesin di panel instrumen espresso. Kendati demikian, ia tetap dilengkapi dengan fuel meter, odometer digital, serta average fuel consumption dan real-time fuel consumption. Layout dashboard. Penempatan panel instrumen di bagian tengah mengingatkan kita kepada Toyota Vios dan Toyota Yaris generasi pertama, itu membuat panel instrumen lebih mudah dipantau baik oleh pengemudi maupun seluruh penumpang. Layout dashboardnya terlihat trendy dan berkesan modern khas anak muda dengan permainan aksen silver pada kisi AC dan panel tengah. Bagasi. Sebagai mobilnya anak muda, pastinya harus memiliki bagasi yang cukup. Beruntung Suzuki Espresso ini bagasinya cukup lega. Namun itu bukan tanpa kelemahan. Saat hendak expand, bagasi kursi penumpang belakang tidak bisa dilipat secara terpisah, baik itu format 50:50 maupun 60:40, sehingga sedikit mengurangi kepraktisannya. Fitur Suzuki Espresso 2023. Anak muda pasti senang mendengarkan musik sepanjang perjalanan. Beruntung Suzuki Espresso ini sudah dilengkapi dengan 6,8 inci head unit touchscreen yang dapat memutar format musik kekinian, mulai dari MP3 hingga koneksi Bluetooth. Performa suara dari 4 speaker pada mobil ini juga terasa pas-pasan. Saran kami, setelah Anda membeli mobil ini, sebaiknya lakukan upgrade audio dengan menambahkan peredam di sekujur kabin serta menambah power dan mengganti speaker dengan kualitas yang lebih baik. Ringkasan fitur keselamatan. Untuk urusan keamanan, Suzuki Espresso ini telah dilengkapi dengan dual SRS airbag, rem bersistem ABS, anti-lock braking system, rear parking sensor, dan platform HEARTECT. Platform HEARTECT memungkinkan mobil ini memiliki bobot ringan, kokoh, namun memiliki pengendalian yang baik. Mesin yang digunakan sama dengan kepunyaan Karimun Wagon R, yakni berkode K10B yang torsi dan tenaganya sudah kami cantumkan di box spesifikasi. Ia menyalurkan tenaga kedua roda depan melalui dua opsi transmisi, yakni manual 5 percepatan maupun AGS, auto gear shift. Transmisi AGS sebenarnya adalah transmisi AMT, Automated Manual Transmission, yang punya mekanisme sama dengan transmisi manual namun memiliki aktuator untuk memindahkan posisi gigi secara otomatis. Seri mesin K10B, 3 silinder, 998 cm3, DOHC, pasokan bahan bakar electronic fuel injection, jumlah katup 12 katup, 2 inlet dan 2 outlet per silinder, tenaga maksimum 73,7 HP. Dimensi Suzuki Espresso panjang 3565 mm x 1520 mm x 1565 mm dan jarak sumbu roda 2380 mm dengan ground clearance 180 mm. Daftar harga Suzuki Espresso 2023. Harga Suzuki Espresso adalah Rp155 juta untuk varian bertransmisi manual, dan Rp164 juta buat varian bertransmisi AGS.
Kedua harga ini adalah On The Road DKI Jakarta. Memang agak di luar ekspektasi harga yang diberikan oleh PT SIS, mengingat sebelumnya diprediksi mobil ini dijual dengan harga paling mahal 140 juta rupiah. Menurut kami agak berat bila harus bertanding dengan Daihatsu Ayla tipe D sekalipun.